Firstly, kami sebelum masuk kami dah bincang attitude sikit lah lawan dengan dia orang. So in the ending last game kami ikut rentak dia orang, banyak main tekan dulu. Lepas tu dah ubahkan balik second game busy lah. Apa makna kemenangan first round di All England untuk Faruk Zakri sebagai individu? Ni kira breakthrough lah. Sebab before this Super Series selalu first round je kan. Bila even main qualifying lepas first round je kalah, first round je kalah. So ini kira satu breakthrough untuk kami lah, untuk tambahkan confidence kami lagi. So harap the next round kami boleh perform macam hari ni. Sejak join dengan Super Series. So apa yang sebalik kejayaan ni, apa yang orang buat supaya ada turnover? Okay, mungkin kami tanamkan sikap nothing tulus lah, just enjoy the game. Itu yang coach pesan sebelum kami sampai sini. Dia cakap just enjoy, tak payah pressure lah sebab kita underdog kan. So bila tak pressure tu, main tu lebih relax, lebih free lah. So alhamdulillah taktik tu jadilah. Okay, so either Bona atau Howard Bak, salah satu. So bagaimana Faris? Kalau ikutkan kami punya ranking memang kami jauh lah. Tapi ikutkan kami punya lawan dengan orang yang pasnya memihak kepada kami kan. So kami pun getting more fit dengan apa, confident dalam court semua. Dah combination semua dah getting better. Hopefully we can win lah. So, ada sekali Zakri masuk semi final dengan Fairos ke? Saya dengan Gatik Chai 2006. Dia dengan Lee Mung Fui pun semi final juga. Masa tahun juga sama lah. Ya, tahun yang sama. Masa tak pernah pergi? Tak pernah. Paling pun quarter 2-3 kali. Quarter sama-sama tu? Dua kali kan? Quarter 2 kali. Alright. Thank you.